Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, tanggal 4 Desember, dan kereta api di Daop 5. Daop 5 teh mana Adrian? Purwokerto-nya. Purwokerto ya. Ini Daop 2 di Bandung. Di Purwokerto ya, jadi mengalami longsor. Longsor Daop 3 lewat Daop 2-nya. Jadi putar-putar ke sini pada mutar ke selatan. Ke arah selatan. Jadi barusan ada kereta api Saunggalih ya, jadi silang sama tuh namanya Saunggalih. Oke teman, jadi yang kejadian longsor itu di petak Karang Gandul, Karang Sari, Kabupaten Banyumasnya, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Daop 5 nya, Daop 5 teh non Purwokerto. Purwokerto iya. Jadi beberapa kereta api muter gitu, jadi diputar teman-teman. Soalnya di sana kejadian longsor, jadi si relnya itu ketimbun tanah sama air deras banget, jadi lumpur menutupi ini akses jalur kereta api. Oke lanjut, saya nyegat kereta api yang lain. Saunggalih 2 tadi silang di Cibatunya. Silang di Cibatu. Kemudian beri nyegat. Ayo nyegat. Ayo ah, gas. Oke teman-teman, ini dia kereta api yang melintas lewat jalur selatan. Karena di jalur Daop 5 di Jawa Tengah itu mengalami longsor. Beberapa kereta api mengalami keterlambatan dan dialihkan ke jalur selatan. Dapat info ya, dan dapat momen juga nih hari ini hari Senin tanggal 4 Desember. Ini kereta api apa ya, saya lupa nih. Lupa saya, maaf. Kereta api Saunggalih masuk stasiun Cibatu di jalur 3. Wah panjang banget ya, aduh. Momen, kapan lagi ya kereta api Saunggalih melintas di jalur selatan. Harusnya di jalur Daop 5 tuh, di Jawa Tengah nih. Oke, saya akan berangkat ke ujung timur, ke ujung barat, salah. Dapat momen nih, alhamdulillah ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke kawan, ini kereta api Saunggalih masuk stasiun Cibatu di jalur 3. Kapan, nggak tahu nih kapan berangkat kembali di stasiun Cibatu ya. Panjang banget, ini gerbongnya panjang banget. Dari ujung sini sana tuh panjang pisan ya. Saya akan ke ujung barat ya, abadikan di sana. Oke, ini ada pertemuan di depan, nggak tahu kereta apa masuk jalur 2. Masuk jalur 2 stasiun Cibatu ya. Kereta apa tuh ya, Oke, kita abadikan kereta api Saunggalih persiapan berangkat kembali dari stasiun Cibatu. Oke kawan, kereta api Saunggalih berangkat kembali. Jadi gini ceritanya, kereta ini tuh yang lewat mana? Jalur utara. Jalur utara. Karena lewat ke sini tuh ada gangguan jalur longsoran sekitar Jawa Tengah lah, di daerah Jawa Tengah. Jadi Daop 5 teh longsor. Di lewat Cibatu, lewat selatan diputar balik ke sini semuanya. Jadi yang tadi kereta api Saunggalih sama. Kirain kereta apa, Saunggalih berangkat kembali mengarah ke Bandung. Pasar Senen. Kereta api Lodaya tapi kereta api Saunggalih.
karena memang sama gitu. Panjang pisan euy. Panjang kurang lebihnya 15 gerbong, Pak. 15 gerbongnya ya. Kurang lebih tadi. Wah, saunggalih mengarah ke Bandung. Oke, lanjut nyegat yang lain euy. Oke, lanjut kereta api Pajar Utama double traksi. Lupa nyegat. Traksinya katanya banyak yang nyegat. Di Lok Cibatu ya. Di Lok Cibatu dipasangnya di Cipendei nya. Bah Nanang 206. Salah info. Ah, dilepas merenya tolong. Iya non, te double traksi. Itu double traksi kata ku. Kurang lokom. Itu hanya dia, bukan dua tapi sasimo anjay. Boleh. Well. Kereta api Pajar Utama persiapan lintas langsung stasiun Cibatu. Katanya rangkaiannya panjang ya guys ya. Ini tuh kereta api Pajar Utama panjang banget Pajar Utama. Gerbongnya panjang 16 gerbong ya. Sampai 16 gerbong kena tuh. Panjang pokoknya main. Wah, keren eh. The best moment kapan lagi nih? Kapan-kapan nih? Kapan lagi maksudnya? Kayaknya kalau ke Daop 2 ada kereta seperti ini setiap hari. Ramai. Kalau kita naik lokal, waduh, harus tetap sama. Jadi semua kereta beloknya ke jalur selatan. Yang diakibatkan tadi longsor. Enggak DT ya, enggak double traksi solo. Wah, wih. Wah, ngedim auto dim tuh. Lebah Nanang kanan. Pajar Utama nih. Kereta yang dari utara ke selatan. Kanan kanan Cikidoi sana panjang banget belakang. Kereta api Pajar Utama melintas langsung mengarah ke stasiun Pasar Senen, Bandung dan Leles. Cikidoi bukan makanan ya, Cikidoi itu masih ini guys. Cikidoi si kayak si kalian belum tahu apa artinya Cikidoi, bukan makanan ringan. Ada juga kalau nama makanan ringan itu Cikilai, bukan Cikidoi. Kereta api Pajar Utama mengarah ke Bandung Leles. Kurang lebih berapa gerbong ya? 16 gerbong ini ya. 16 ya. Wah, keren pemiring. Ini katanya kereta api bangun karta, teman-teman. Nih, bangun karta. Bangun karta lewat.
Kereta api Bangunkarta melintas langsung stasiun Cibatu mengarah ke Bandung, Pasar Senen, Leles, Lewigoong ya. Cibatu lagi hujan ya sekarang. Kirain kereta api Kota Jaya Selatan, soalnya jam 4 ini. Kereta api Bangunkarta, oke. Hatur nuhun yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.